Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Sebagai contoh, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Selanjutnya, berikut contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Seperti menangkap ikan, menambang intan, menanam padi, beternak sapi, berdagang, dan merakit mobil. Membuat laporan pengamatan. Kita dapat mengamati aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Kita dapat menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Kita dapat menulis laporan pengamatan seperti contoh berikut ini. Berikut adalah contoh laporan pengamatan tentang aktivitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di awal laporan, terdapat judul laporan, kemudian tujuan pengamatan, tempat pengamatan, tanggal pengamatan, dan hal yang diamati. Setelah itu, di bagian tengah laporan terdapat hasil pengamatan. Dan di bagian akhir, jangan lupa kita beri kesimpulan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual-beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Selanjutnya, di pasar akan terjadi transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kegiatan pelelangan ikan. Pelaku pelelangan ikan antara lain nelayan sebagai penjual, juru lelang, pedagang ikan sebagai pembeli, dan penyedia jasa transportasi. Dalam pelelangan ikan, pembeli melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang.
juru lelang akan menawarkan harga mulai dari harga terendah yang ditentukan penjual. Lalu, para pembeli akan melakukan penawarannya. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Alur pelelangan ikan dimulai dari hasil tangkapan ikan segar dibawa nelayan ke tempat pelelangan ikan atau TPI. Selanjutnya, ikan tersebut ditimbang dan diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah barang dan pembeli siap, juru lelang akan memulai proses jual-beli. Kegiatan pelelangan biasanya hanya berlangsung beberapa jam karena ikan segar harus segera dipasarkan. Barang yang sudah dibeli lalu didistribusikan ke berbagai tempat.